Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa dengan saya Wahid Hasyim. Jumpa kembali. Kali ini saya akan mengoprek sebuah crawler. Ini hadiah dari teman kemarin dikasih ke saya. Untuk bahan oprek-oprekan katanya, untuk bahan riset lah. Lanjut crawler mania. Modifikasi yang saya lakukan kali ini, saya akan pasang FPV. Saya udah bermain FPV, udah males pakai drone. Udah bosen pakai pesawat model gitu. Nah, sekarang saya mau coba FPV darat. Kita pasangkan di sini crawler. Harga 250 ribuan ya, kira-kira ini harganya. Berikutnya saya akan kasih kamera, tapi harus saya kasih stabilizer karena guncangan dari crawler ini waktu jalan pasti berpengaruh sekali terhadap hasil footage kamera nanti ya. Ini saya akan kasih tahu bahan-bahannya. Kamera kita pakai Xiaomi Yi. Kemudian untuk aktif gimbal kita pakai gimbal BGC aja, dipasang di sini di atasnya. Cukup. Ini nanti pasangnya agak ke belakang ya, soalnya nanti supaya view dari engine hood ini kelihatan, supaya lebih menarik dilihatnya dalam video rekamannya. Nah, nanti ini ditempatkan di sini. Nah, seperti itu ya nanti ya. Harus diganjal karet supaya permukaannya agak datar seperti ini. Pemasangannya untuk dudukan gimbal aktif, jadi dudukan gimbal seperti ini. Kita bor samping 2 biji untuk menempatkan tali ripet. Thank you.
Oke bro, pemasangan gimbal aktif sudah beres. Mobilnya jadi kayak gini tinggian ya. Di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini depannya. Tinggal kita setel gimbalnya. Masukin power supply. Yuk. Kalibrasi dulu. Pencet sekali. Lurusin. Agak tinggian itu. Oke, tinggal masukkan baterainya. Tinggal kalibrasi. Saya kalibrasi dulu. Satu klik. Klik kalibrasi ACC-nya. Tunggu, posisikan. Kalibrasi giro, dua klik, klik, klik. Lurusin dulu. Oke, udah lurus. Tinggal kalibrasi pan, apa? Kalibrasi tiltnya, tilt. Klik tiga klik, itu dua tiga. Oke, biar lurus kameranya. Ini bro, sekarang kameranya jadi stabil ya, kepala ayam tuh. Tuh, naik turun, tengok kanan kiri kayak kepala ayam itu. Kita pakai 3 sel aja ya, nanti 3 sel itu kita manfaatkan juga buat motornya, buat penggerak motornya. Jadi nanti nggak keberatan, kita konversi aja nanti ke 7 volt. Ini udah beres ya kepala ayamnya ya. Oke, tinggal dicoba besok. Oke bro, kita tinggal coba aja bro. Yang tadi malam udah kita modifikasi, Xiaomi udah nyala. Kita pakai trisel seperti ini di belakang. Oke ya, nanti kita footage ya. Lagi ngerekam bro. Oh, indikator udah kedip. Oke, siap.